email yang positif tu. Nah, selalu kita positif kan senang. Terkeluarkan kasut hilang. Celaka kasut hilang. Mengaji-mengaji curi tu. Itu silap. Kita alah, mungkin silap kot. Kasut rumah beli yang hilang tinggal kasut buruk. Iyalah, dia tersarung nak macam mana. Selalu-selalu gitu. Mengaji-mengaji juga. Nah, kita kurang positif. Kita ambil yang mudah. Macam saya kan selalu cerita, bila orang naik kereta, kita beratur, kan, jam, kan. Tak ada orang, sap, begitu. Kan depan kita, kita dah satu jam tunggu. Tak guna je. Nah, kita kan sian dia, agak sakit perut agaknya. Itu, tak mudah. Dia ludahnya orang tu, orang tak nampak pun. Ludah, tuh, telaka. Pun nampak pun. Kan bodoh itu tu. Ha, begitulah. Nah, kita balik rumah. Balik rumah, orang rumah tak masak nasi. Kan nak marah. Puk lalapuan ni sama Isyah ni. Orang rumah pening kepala agaknya. Sian dia. Ha, dia kan tak guna tidur, mampus. Wah, hai. Dia sakit jiwa lah tu. Jiwa sakit. Jiwa sedang sakit. Orang marah, dengki. Orang sombong je. Sama orang tak duit sini tu eh. Duit ni. Dia dululah baju jarang-jarang, dia tak duit RM5. Orang rasa kaya sangat tu. Kita faham bahawa itulah duit dia. Banyak tu je duit dia. Itu kaedah dia. Habis. Dengki.